Sistem latihan luar nasional ini memang difikirkan sangat efektif dalam melahirkan tenaga mahir bagi negara. Kerana dalam dia punya konsep sistem latihan luar nasional ini iaitu menjalankan latihan kemahiran di dua tempat, iaitu 20 hingga 30% di pusat latihan yang menjalankan teori dan seterusnya menjalankan latihan di tempat kerja dan melakukan kerja-kerja yang sebenarnya bagi sesuatu pekerjaan itu. Ya, lebih kurang 70 hingga 80% daripada masa pembelajaran itu dilakukan praktikal di tempat kerja yang sebenar. Dia lebih kepada program SLN ini lebih bermanfaat pada industri. Kerana kita melakukan pekerjaan ataupun latihan itu menjurus kepada latihan sebenar di industri. So industri tidak perlu lagi membuat latihan kerana telah menjalani latihan secara SLDN. Dan juga industri boleh memilih daripada pelatih-pelatih ataupun perantis-perantis yang menjalani latihan di industri mereka untuk diserap sebagai pekerja. Jadi there is no more orang kata added time for them to train the workers. Dengan latihan yang telah dijalankan secara SLDN, work-based training, mereka ini perantis-perantis ni adalah berkemahiran, kompeten dan boleh terus diserapkan menjadi pekerja. Jadi manfaat dia memang besar kepada industri. Hidup SLDN!